mulai dengan doa insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina al-ta'allum wa al-ta'alim. Tadabbur wa tadabbir wa al-nafa wa al-intifa' wa al-ifadah wa al-istifadah wa al-hasa ala tamassuki bi kitabillah. Wa sunnati nabiyihi wa dalalati ila al-khair wa du'a ila al-huda. Ikram mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi. Amin. Allahumma amin. Dua ayat menunjukkan keagungan dan kemutlakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ke atas segala sesuatu yang kepadanya Allah mempunyai pentadbiran yang mutlak. Baik itu merangkumi kepada dunia dan seisinya ataupun merangkumi kepada alam raya ini termasuk kerajaan-kerajaan langit, semuanya adalah ditadbir di bawah satu kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kata dalam ayat ini, qulillahu malikal mulki, katakan Allah malikal mulki, yang memiliki segala kerajaan. Tu'til mulka man tasha, ya Allah, engkau memberi kerajaan kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau akan mencabut kerajaan itu daripada sesiapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, memuliakan siapa yang kau kehendaki. Wa tudzillu man tasha, engkau hina sesiapa yang kau kehendaki. Biyadikal khair, maka segala kebaikan itu ada di tanganmu. Di dalam memberikan kekuasaan, di dalam mencabut kekuasaan, di dalam memuliakan sesiapa yang dikehendaki, di dalam menghina sesiapa yang dikehendaki, segalanya adalah berada di dalam di tangan Allah, segala jenis kebaikan. Ayat ini turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mempunyai beberapa sebab nuzul. Di antaranya ada kemiripan antara satu sebab dengan sebab yang lain. Al-Imam Al-Baghawi mengatakan bahwasanya ketika Fatih Makkah, pembukaan kota Makkah, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjanjikan umatnya, menjanjikan dengan memberitahukan bahwasanya Persia dan juga Romawi akan jatuh ke tangan kaum muslimin. Maka sebahagian orang daripada bangsa Yahudi ataupun daripada munafiqin mengatakan, tidakkah tak cukup kepada Muhammad ini dengan menguasai kota Mekah dan kota Madinah, masih nak menguasai Romawi dan juga Persia, sementara dua negara ini adalah merupakan negara adikuasa di zamannya. Ini sebab pertama yang dikatakan oleh ahli tafsir sebab turunnya ayat tersebut. Sebab yang kedua adalah ketika perang Khandaq yang itu berlaku pada tahun kelima daripada hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatur strategi untuk membuat satu galian parit yang besar, menjadi penghalang kepada mereka kaum musyrikin untuk memasuki kota Madinah. Nak masuk kota Madinah hanya ada satu laluan sahaja. Maka laluan itu di luar kota Madinah, agak jauh daripada kota Madinah, digali satu galian yang besar sehingga kaum musyrikin tak boleh nak memasuki kota Madinah. Maka ketika menggali dan Nabi sendiri turun padang untuk menggali galian itu, Salman al-Farisi menggali galian itu dan ada satu batu yang besar yang menjadi penghalang untuk nak meluruskan galian itu sesuai yang digariskan, garis plan yang telah diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara dua gunung. Salman al-Farisi ketika berusaha untuk memukul kepada batu itu tak pecah-pecah, sehingga galian itu tak boleh untuk diteruskan mengikut plan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salman al-Farisi kembali kepada Rasulullah, bagi tahu, ya Rasulullah, kami menggali satu galian di dalam garis plan yang telah digariskan itu didapat di satu besar batu besar yang kami tak boleh nak pecahkan. Kata Syekh Imam Muhammad Mutawalli Syarawi, dia berkata, sepatutnya kalau galian itu sudah digaris macam itu, di ada garis plannya itu, kalau dalam garis itu ada penghalang,
Batunya buatlah bengkok sikit itu kalian. Dah tak boleh dihancurkan itu batu. Beberapa sahabat nak cuba hancurkan, tak boleh hancur juga. Kasih bengkok sikit. Lepas itu sambung balik mengikut kepada garis plan yang disusun, yang dibuat oleh Nabi SAW. Tapi itu tidak dilakukan oleh sahabat. Oleh sahabat dan Haris. Disebabkan orang itu bila mana disuruh untuk berbuat sesuatu, dia mesti buat mengikut kehendak yang menyuruh. Kita kalau disuruh buat oleh kita punya bos, bukan ikut pantai-pantai kita punya suka nak buat. Yang menyuruh Rasulullah, tentunya dalam suruhan Rasulullah itu adalah mempunyai satu hikmah yang besar. Salman tidak berijtihad dalam hal ini, tapi dia rujuk kepada Nabi SAW. Hikmahnya adalah apa saja yang dikatakan oleh Nabi SAW, tak ada tolak ansur. Itu yang dia cakap, itu yang betul. Dan itu kenapa berlaku dan berjalan. Faham tu? Dan dalam hal ini, Salman al-Farisi rujuk kepada Nabi SAW. Nabi pun tak kata, kamu dah tumpah batu itu tak boleh kasih pecah, kasihlah bengkok sikit. Tak kata macam tu, aku turun. Karena apa yang dibuat oleh Nabi SAW itu adalah yang mesti berlaku dan itu mesti ditunaikan. Nabi turun. Tahukah apa hikmah di sebalik itu semua? Kenapa Nabi tak kasih suruh bengkok itu? Nabi turun, hadir mewat, ambil itu penghancur kepada batu itu. Nabi ambil itu mewat, Nabi kumpulkan. Pukulan Nabi SAW menyebabkan batu itu pecah dan mengeluarkan satu pantulan kilat atau cahaya yang begitu terang. Kata baginda Rasulullah, Allahu Akbar, akan dibuka untuk aku kerajaan Persia. Pukulan yang kedua, akan dibuka kepada aku kerajaan Romawi atau busur-busur apa itu, busur Busra, menara-menara putih atau menara-menara merah di Rom akan jatuh ke tangan kami. Pukulan yang ketiga, kata baginda Rasulullah, akan jatuh ke tangan kami juga kerajaan Yaman. Ini keadaan pada waktu itu baginda Rasulullah dan lebih kurang ratusan daripada para as-sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum nak makan susah. Mereka membuat galian itu agar supaya menjadi penghalang kepada kaum musyrikin yang jumlahnya ramai sangat untuk menyerang kota Madinah dan jumlah kaum muslimin sedikit pada waktu itu. Bermakna persenjataan kaum muslimin kurang, segi kebanyakan tentera kaum muslimin kurang, dari segi kekuatan dan kelemahan didapati kekuatan ada pada musyrikin dan kelemahan ada pada kaum muslimin dari segi hukum zahirnya. Tapi baginda Rasulullah berbicara bukan hanya kaum musyrikin yang hanya berapa ribu saja. Dia kata itu Romawi akan jatuh, itu Persia akan jatuh, itu Yaman akan jatuh. Kata orang yang hidup di alam zahir ini, yang melihat segala sesuatunya daripada hukum zahir sahaja, seperti kaum munafiqin mengatakan apa? Tapi cakap-cakap pelan-pelan di seluruh dan yang lain, apa dia cakap? Kita nak pergi buang air, maaf cakap, nak buang air saja kita takut kepada kaum musyrikin, khawatir membunuh kepada kita. Ini orang dulu cakap Persia akan jatuh, Romawi akan jatuh, Yaman akan jatuh. Melihat kepada hukum zahir, baginda Rasulullah melihat kepada Allah memalikan mulki tu'til mulka man yasha wa ta'til mulka mimman yasha. Allah akan bagi kerajaan kepada siapa yang dikehendaki dan akan cabut kerajaan itu daripada siapa yang dikehendaki. Itu kerajaan bukan milik Persia, itu kerajaan bukan milik Romawi, itu kerajaan bukan milik Yaman, milik Allah. Dia akan bagi bila-bila masa saja kepada siapa yang Allah kehendaki. Faham tu? Dan segala sesuatu kerajaan yang didiami, yang dimiliki, yang dikuasai oleh sesiapapun juga, Allah yang mempunyai kerajaan. Dia akan bagi kepada siapa yang Allah kehendaki, akan cabut daripada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kuasa mutlak untuk memberi dan mencabut yang mempunyai kerajaan yang sebenarnya.
Mahendo pun maka dijawab mereka yang risaukan dari yang cakap ini kita tanda bagi buang air takut saja nak cakap pasal kerajaan Romawi, kerajaan Persia, kerajaan Yaman. Turun ayat ini bagi jawaban kepada mereka yang hanya melihat kepada hukum zahir kita lemah, yang melihat kepada hukum kapasiti kekuatan kita, kekuasaan kekuatan kita tadi kekuatan yang banyak. Bagi tahu kepada mereka yang punya kuasa Allah. Faham tu? Qulillahu malikal mulki, malikal mulki, malik yang memiliki, al-mulki kerajaan. Ada malik, ada malik. Kemudian kalau malik itu seseorang yang dia mentadbir satu kawasan, raja itu namanya malik. Tapi kalau milik, milnya baris bawah, milkun. Milkun itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang. Kalau saya kata ini pen milik saya yang memiliki pen yang dimiliki, ini namanya milkun. Tapi saya punya pen ini, bukan semua yang orang bawa sini saya punya pennya. Saya punya satu pen sahaja. Keterbatasan kepemilikan saya hanya kepada satu pen sahaja. Tapi kalau mulkun, mulkun itu atau malikul mulki yang memiliki kepada yang memiliki sesuatu. Yani saya punya pen, yang memiliki saya dan pen saya itu namanya malikul mulki. Allah malikul mulki. Maka kalau itu yang memiliki secara mutlak, maka tiada sesiapa pun yang boleh merampas daripada Allah Subhanahu wa taala. Bolehlah memalikan mulki. Oleh karena Allah itu mempunyai kuasa mutlak kepada kerajaannya. Tu'til mulka man tasha. Allah akan memberikan kerajaan kepada sesiapa yang dikehendaki. Wa tanzil mulka mimman tasha. Dan terkadang Allah akan mencabut kerajaan daripada sesiapa yang dikehendaki. Tukti Allah yang memberi kerajaan. Wa tanzil Allah juga yang mencabut kerajaan. Nazaha itu sesuatu yang dicabut, yang tak nak keluar, dicabut, itu namanya nazaha. Ini adalah menunjukkan bagaimana Allah berkuasa mutlak untuk mentadbir kerajaannya. Tak ada sesiapa pun yang berani untuk ataupun yang boleh berjaya untuk merubah sistem kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mutanzilul kamil man tasha wa tu'izzu man tasha. Allah memuliakan sesiapa yang dikehendaki oleh Allah, Allah menghina kepada sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memuliakan sesiapa yang dikehendaki oleh Allah, baik itu yang diberi kerajaan oleh Allah ataupun yang dicabut daripada mereka kerajaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memuliakan sesiapa yang dikehendaki oleh Allah, baik dengan diberi kerajaan atau ditarik daripadanya kerajaan. Wa tudhillu man tasha. Allah akan menghina kepada sesiapa yang dikehendaki, baik yang diberi kerajaan ataupun yang dicabut daripadanya kerajaan. Ini berarti bukan segala-galanya bila mana dapat memiliki kerajaan artinya dia dimuliakan, dan tidak semestinya yang dicabut daripadanya kerajaan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam memiliki kerajaan ataupun ditarik daripadanya kerajaan adalah bergantung kepada sikap ketika diberi, sikap ketika dicabut. Bahkan terkadang seseorang yang seorang yang zalim di dalam tugasannya, Allah Subhanahu wa taala terkadang menghantarkan orang zalim
zalim, dengan orang yang zalim juga sebagai hukuman kepada si zalim. Tetapi bukan orang yang menghukum tadi yang zalim juga kepada orang zalim, dia baik. Lah, namanya zalim, tanda orang zalim bukan Allah zalimin, Allah melanat orang zalim, tak kira dia siapapun juga. Masalahnya adalah itu hukuman kepada orang zalim, dihukum oleh Allah dengan orang zalim. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala beritahu, bagaimana beritahu? Kal Allah berfirman dalam Al-Quran, wa kadzalika nuwalli ba'dha adh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikian Allah akan menjadikan kepada sebahagian orang-orang zalim yang lain. Hukuman kepada si zalim, orang zalim. Jadi kalau demikian, dan orang yang selamat adalah orang yang tidak zalim, baik ketika berpuasa atau ketika diberi puasa ataupun dicabut daripadanya puasa. Tetapi orang yang zalim adalah ketika dia berpuasa zalim, ketika dicabut daripada puasanya dia zalim. Ini adalah kama tadidu tudan atau kama takunu yuwalla alaikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya artikan ayat tadi itu apa, wa kadzalika, dan demikian kami jadikan untuk orang-orang yang zalim, orang-orang zalim yang lain yang menzalimi kepada orang yang zalim disebabkan mereka, disebabkan kezaliman mereka itu. Terkadang hukuman bagi orang zalim juga. Lalu yang selamat siapa? Yang tidak terlibat dalam kezaliman. Dan dalam hal ini adalah perkara yang amat penting berkenaan dengan masalah al-zulm, kezaliman, baik kepada mereka yang berkuasa ataupun yang ditarik daripada mereka kuasa. Dan terkadang orang yang zalim dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang zalim juga sebagai penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kedua-duanya. Sementara sikap seorang yang tidak zalim itu adalah apa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi suruh? Unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah saudara kamu itu yang zalim atau yang dizalimi. Kata sahabat, ya Rasulullah, macam mana nak tolong? Kalau nak tolong orang yang dizalimi wajarlah, orang dizalimi kena kita tolong, tapi nak tolong orang zalim macam mana? Kalau tak tahu ada kulbi, kamu cegah dia daripada perbuatan zalim. Faham tu? Kalau lihat Sayyidina Umar bin Khattab, ketika ada satu apa itu dalam perang peperangan Khaybar. Dalam peperangan Khaybar, Sayyidina Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya akan bagi ini bendera kepada seseorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan dia pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka pada itu kata Sayyidina Umar mengatakan, wallahi ma tamannaitu al-imarata mundu aslamtu illa dhaka al-yawm. Kata demi Allah, saya tidak pernah berangan-angan untuk mendapatkan kepemerintahan kecuali pada hari itu. Saya tidak pernah bercita-cita untuk memimpin kecuali setelah saya masuk Islam kecuali pada hari itu. Leish, kenapa? Karena sebab daripada kata-kata atau sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, aku akan bagi bendera ini kepada seorang yang kasih kepada Allah dan Rasulnya dan dikasihi oleh Allah dan Rasulnya. Dia nak dapatkan itu manggabah, itu kedudukan, itu apa namanya penghujung sabda Nabi, cinta Allah dan Rasulnya, dicintai Allah dan Rasulnya. Maka si nomor nak pasal apa? Nak dapat cinta Allah dan Rasulnya itu. Baru ditanya esok harinya, kata baginda Rasulullah ini Ali, di mana? Ali bin Abi Thalib, baru diberikan bendera itu kepada beliau. Fasyahid dalam kata
menunjukkan bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab ketika ingin meraih kepada apa yang diberikan oleh Rasulullah, karena apa yang telah Nabi labelkan dalam hal itu, yaitu dicintai Allah dan Rasulnya serta cinta kepada Allah dan Rasulnya. Setelah wafat baginda Rasulullah, ketika beliau menjadi khalifah, maka di antara menteri-menterinya pada waktu itu ingin menugaskan satu tugasan dan ingin meminta agar supaya Sayyidina Umar yang melakukan. Maka pada waktu itu Sayyidina Umar tengah disibukkan dengan satu perkara, diberikan kepada putranya bernama Abdullah bin Umar. Maka ketika berita itu sampai kepada Sayyidina Umar bin Khattab, dia mengatakan cukup kepada keluarga Al-Khattab yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah nanti di hari kiamat seorang saja, jangan bagi yang lain, dah cukup. Siapa maksudnya? Sayyidina Umar sendiri. Cukup aku yang aku dipertanggungjawabkan oleh Allah, jangan bagi kepada keluarga Al-Khattab selain dia tanggung jawab untuk memimpin. Dia bukan mudah, perkara yang terlalu berat, sehingga dia mengatakan cukup aku sajalah, jangan bagi kepada keluarga aku yang lain, sebab tanggung jawabnya besar. Wahada amirul mu'mini, hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bidan kulinda umanika mulki tu'til mulka man tasha wa tanzil mulka mimman tasha wa tu'izu man tasha wa tu'dhilu man tasha. Bilakah orang zalim itu dihukum oleh Allah dengan orang zalim? Saya katakan tadi, terkadang orang zalim dihukum oleh Allah dengan kezaliman, dengan orang yang zalim juga disebabkan perbuatan kezaliman. Dalam satu riwayat disandarkan bahwa Allah bila mana ingin menghukum satu kaum karena derhakanya mereka kepada Allah, Allah hantarkan hakim yang zalim. Terkadang hukuman kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dihukum oleh Allah disebabkan ingkarnya mereka, disebabkan oleh kerana merajalelanya kemaksiatan dan kemungkaran, Allah hukum mereka dengan pemimpin yang zalim. Bukan karena pemimpinnya sahaja, tapi karena perbuatan manusia yang zalim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya, dah berkali-kali berlaku di zaman sebelum Islam dan setelah Islam. Itu kenapa dalam Al-Quran Al-Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra, mengatakan bahwasanya kaum bangsa Yahudi ini latusidunna fil ardi marratain. Kamu wahai Bani Israel akan melakukan kerusakan di atas muka bumi ini dua kali. Kemudian dalam ayat itu, kami Allah hantarkan ibadan lana, hamba-hamba daripada kami, ulul ba'sin, yang punya kekuatan. Untuk apa? Menghukum kepada mereka Bani Israel. Sebab apa mereka Bani Israel dihukum? Melakukan kerusakan di atas muka bumi ini dua kali, dan dua kali Allah hantarkan. Yang pertama zaman Nabi Musa alaihissalam. Di zaman Nabi Musa, Allah hantar sebelum Nabi Musa, ketika mereka ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hantarkan kepada Bani Israel Fir'aun. Bertahun-tahun diseksa oleh Fir'aun menjadi hamba sahaya. Sebab apa mereka dijadikan hamba sahaya oleh Fir'aun? Datangnya Fir'aun memperhambakan kepada mereka sebab derhakanya Bani Israel kepada Allah, degilnya Bani Israel kepada Allah, melawannya Bani Israel kepada Allah, dihukum oleh Allah. Dengan apa? Dengan Fir'aun. Bertahun-tahun, generasi demi generasi menjadi hamba sahaya. Ketika mereka sudah mulai sedar dan ingin bertaubat kembali kepada Allah, Allah hantarkan penyelamat Nabi Musa. Diselamatkan oleh Nabi Musa. Dan diselamatkan oleh Nabi Musa, diberi berbagai nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Melanggar lagi, derhaka lagi, Allah hantarkan Qahtan As-Sar. Tahu Qahtan As-Sar itu siapa? Raja Persia yang hukum kepada, yang membantai kepada Bani Israel. Sebab apa dihantarkan Qahtan As-Sar? Disebabkan ingkarnya Bani Israel sekali lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dibantai habis. Dua
berlaku dua kali Allah hantarkan. Ini bukan hanya berlaku kepada Bani Israel, tapi berlaku kepada sesiapa sahaja yang zalim kepada Allah. Salah satu hukumannya adalah orang itu akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang zalim kepada orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu. Kama takun yuwal bergantung kepada siapa? Kepada kita. Adakah kita baik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terselamat daripada pemimpin yang zalim? Ataukah kita justru menjadi sebab Allah hantarkan pemimpin yang zalim? Idan kama takun yuwalla alaikum. Macam mana kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan Allah pilihkan pemimpin untuk kamu. Idan dalam ayat ini adalah menyentuh tentang kuasa mutlak Allah Subhanahu wa taala untuk memberi kerajaan kepada siapa yang dikehendaki, mencabut kerajaan kepada siapa yang dikehendaki. Allah muliakan siapa yang dikehendaki dan Allah akan menghina kepada sesiapa yang dikehendaki. Romawi dahulu adalah menganggap dirinya adalah negara super power dan pada akhirnya hancur. Persia pun dan pada akhirnya hancur. Wahakala ini kali ketiga Bani Israel. In untum udna, kata Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kamu balik, ya Bani Israel, ya Yahudi, kalau kamu balik sekali lagi untuk mencabar kepada aku, aku akan kembali juga kepada kamu. Jadi apa makna kembali kepada kamu? Macam mana dahulu kamu derhaka, aku hantarkan Firaun. Bagaimana kamu dahulu derhaka, aku hantarkan Bukhtarasar. Kalau kamu balik derhaka kepada aku, aku pun akan balik juga melawan kepada kamu. Nak perang kepada Allah, carilah musuh yang lain. Allah tidak diperangi. Macam mana peperangan kepada Allah? Dengan mukhalafat, pelanggaran-pelanggaran. Apa pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan? Mukhalafat bi'ainan, dengan mata. Mukhalafat dengan telinga. Mukhalafat dengan cara berpikir. Mukhalafat dengan hati. Mukhalafat dengan mungkar. Mukhalafat dengan maksiat. Apa saja jenis mukhalafat? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hati-hati kamu pada dugaan yang datang dari Allah yang tidak akan menimpa hanya kepada orang yang zalim sahaja. Bahkan semua akan kena. Tak kira yang zalim, tak kira yang tidak zalim. Bila mana apa? Bila mana kemaksiatan merajalela. Kata Siti Aisyah, anuhlaku fina salihun, ya Rasulullah, akankah Allah menghantarkan hukuman kepada kita semua sementara di antara kita ada orang-orang yang saleh, yang hadir majelis ilmu, yang salat, yang berzikir kepada Allah? Adakah Allah akan turunkan adab? Idza kathural khabath, kalau kemungkaran itu merajalela, maka mereka akan ditimpa bala dari Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing dibangkitkan ikut kepada amalnya. Yang mati dalam keadaan salat, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah sebagai orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Tapi bala akan kena kepada semua. Al-bala ya'um, bala bila mana turun kena kepada semua. Ahamdu kulillah humanikal mulki tutul mulka man tasha' wa tanzul kabim man tasha' wa tu'izul man tasha' wa tu'izul man tasha' wa yadikal khair naka ala kulli syai'in fadir gansin Ali bin Abi Talib. Karena Allah wajhah meriwayatkan hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya inna fatihat al-kitab, sesungguhnya surat al-fatihah, wa ayat al-kursi, dan ayat kursi, wal ayataini min Ali Imran, dan dua ayat daripada Ali Imran. Yang mana satu? Syahidallah annahu la ilaha illahu, sampai akhirnya. Faham tu? Annahu qayyumul qisti la ilaha illahu al-azizul hakim. Kemudian inna dinallahi al-Islam. Kemudian kulillah mamalikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Tu'rijul laila fil nahar wa tu'rijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi. Kata baginda Rasulullah, musyafi'atun, itu tadi Fatihah, ayat kursi, dua ayat daripada surat Ali Imran yang bermula daripada syahidallah innahu la ilaha illahu sampai kita dinantallahu al-islam dan kulillah malikal mulki, kalau dibaca sampai akhirnya musyafi'at, dapat menjadi sebab syafa'at. Wa mu'alliqatin bil arsy, mu'alliqatin bil arsy, itu kalimat-kalimat tadi bergantung di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ma bainahunna wa bainallahi azza wa jalla hijab, kalimat
kalimat itu tak ada penghadang antara kalimat itu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang berdoa dikabulkan, yang berhajat ditunaikan, yang berharap akan dipenuhi dengan ayat-ayat yang saya sebutkan sebentar tadi. Qulna, mereka itu ayat-ayat yang tadi itu Fatihah, Kursi, dua ayat daripada surat Ali Imran itu akan berkata kepada siapa? Kepada Allah. Ya Rabb, ya Allah. Tuhibbutuna ila ardika wa ila man ya'sik. Itu kalimat-kalimat tadi ini berkata kepada Allah. Ya Allah, kau turunkan aku ini kepada orang-orang bermaksiat terhadap kepada Engkau. Kata siapa? Kata ayat-ayat itu tadi bercakap kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahu 'azza wa jalla, Allah berfirman. Macam mana ayat-ayat boleh bercakap? Di zaman kita sekarang ini mata tak bercakap, di sana kita cakap. Di tempat kita kali ini tangan tak bercakap, di sana dicakap. Di tempat kita ini kaki tak bercakap, di sana dicakap. Apa kata tangan? Apa kata kaki? Antaka allazi antaka kullu syai'. Yang menjadikan saya bercakap ini adalah zat yang menjadikan segala sesuatu ini bercakap. Allah Subhanahu wa taala. Itu Ar-Rahim, Silatul Rahim, hubungan antara Silatul Rahim. Dia pun bercakap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, puasa datang kepada Allah, bercakap kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku ini adalah mengharap fulan dan fulan daripada makan dan minum, izinkan aku bagi syafaat kepada si fulan." Quran pun juga bercakap kepada Allah, di sini tak bercakap. Sama juga itu kalimat pun di sana bercakap kepada Allah, jangan pelit. Nah itu. Ya Rab, kamu turunkan aku ke bumi. Kepada orang-orang berharga kepada Engkau, bermaksiat kepada Engkau. Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Bi halaftu." Dengan zatku aku bersumpah, "La yaqra'ukunna." Tak seorang pun membaca kepada kamu semua wahai ayat-ayat, "Ahadun min ibadi." Seorang pun daripada hamba-hambaku. Dubura kulli salatin, setiap kali selepas salat, illa melainkan ja'altu al-jannata mathwa, aku jadikan syurga tempatnya. Ala ma kana fihi waskantuhu fi hadiratil qudsi, dan aku akan tempatkan dia dalam kedudukan hadiratil qudsi. Apa itu hadiratil qudsi? Mudah-mudahan kita dipilih masuk dalam list, masuk dalam sana. Insyaallah kita akan tahu. Wa nadartu ilaihi bi'ainin maknunah, dan aku akan pandang dia dengan pandanganku ini. Wa qadaytu lahu kulla yawmin sab'ina hajah adnaha al-maghfirah, aku tunaikan hari-hari untuknya 70 hajat minimum atau yang paling kecil sekali pengampunan aku bagi kepada dia. Wa a'tuhu min kulli aduwwin wa hasid, aku lindungi dia daripada bahaya musuh dan bahaya orang yang hasad. Wa nasartu 'alaihi, dan aku tolong dia daripada sesiapa musuh dan orang-orang yang hasad kepadanya. Hadis ini memang dari segi riwayatnya itu adalah hukumnya dhaif, supaya tak ada komplain nanti apalah pelik itu hadis. Dah bagi tahu bagi kita sudah sekarang jelas-jelas hadis ini adalah hukumnya dhaif. Tapi kita berpegang kepada pandangan Imam Nawawi. Yang tak berpegang kepada Imam Nawawi tak pun. Biarkan kita pegang kepada mazhab Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Kan hadis dhaif itu untuk fadhail amal diperbolehkan. Bukan hanya Imam Nawawi saja, tapi ramai daripada ahli-ahli hadis. Faham tak? Ada berkenaan dengan fadilah. Makanya saya kadang-kadang kita semak untuk imam selepas salat baca ini apa namanya Fatihah, Ayatul Kursi, kemudian disambungkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, sebuah surat Baqarah, lalu tambah dengan surat Al-Imran, Syaitullah, La ilaha illahu wa malaik, Tuhu ulul ibn gha'ir, Ulul gusti la ilaha illahu wa aziz rahim, Ijadina anta lahir. Berhenti di situ. Lepas itu, Ulillah wa malika, Mulki ju'udul mulka mandasha, sampai akhirnya. Dapat perkara-perkara fadilah yang disebutkan sebentar tadi oleh Nabi SAW. Moga-moga Allah jadikan kita orang-orang yang mengamalkan apa kita dengar, insyaAllah. Terima kasih.